Hai Sobat Terkini, welcome back YouTube channel Terkini, media Korea masa kini. Saatnya untuk icip-icip makanan lagi nih. Kali ini tim Terkini akan mereview Cafe Paris Baguette yang terletak di Asta District 8. Paris Baguette ini merupakan kafe dan toko roti yang berasal dari Korea dan baru membuka cabang di Indonesia. Desain kafe terinspirasi dari desain Paris modern. Sebelum masuk, pengunjung bisa memilih langsung duduk di meja atau ingin melihat kue dari etalase. Hai, sekarang kita udah ada di Cafe Paris Baguette. Ini lokasinya di Asta. Nah, Cafe Paris Baguette ini itu asli Korea loh. Jadi teman-teman, kita mau review makanan di sini. Stay tune. Cafe ini menyajikan berbagai menu dessert, mulai dari beverage seperti kopi, cake, dan pastry. Tim Terkini memesan salah satu cake andalan Paris Baguette, yakni mini fresh cream cake dan mini signature strawberry cake. Walaupun terlihat mirip, namun memiliki perbedaan rasa di keduanya. Dua-duanya tidak terlalu manis, cake-nya lembut banget, dijamin pasti nagih. Di dalamnya terdapat potongan buah segar dan menambahkan rasa asam. Selain itu, kami juga memesan menu signature Paris Baguette Indonesia, yaitu almond cheese cream. Pastry satu ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, kami juga memesan kopi ice caramel macchiato. Paduan kopi dan manisnya sirup caramel macchiato benar-benar cocok dipadukan dengan dessert yang telah disantap sebelumnya. Menu di sini dibanderol dari harga Rp38.000. Bagi yang ingin mengunjungi kafe ini, sepertinya harus merogoh kocek agak dalam ya. Namun tentu saja, harga sepadan dengan rasa yang enak. Jadi gimana nih Sobat Terkini? Tertarikkah untuk mengunjungi Cafe Paris Baguette ini? Thank you for watching, sampai jumpa di review-review selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bye-bye!